Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore, ketemu lagi guys dengan gue guys. Nih kali ini ada seorang petani nih, namanya Abah Gomin ya. Beliau pecinta pohon duren. Oh, buahnya di atas guys. Jadi rencana ini buahnya ini mau dikantongin plastikin guys, biar nggak jatuh ya, biar nggak kena ini juga penyakit ya. Nah ini sekarang mau beliau mau dibungkusin, beliau sudah siap naik. Tapi sebelum naik beliau merokok dulu guys, biar napasnya kuat. Malum ya guys ya, perokok cinta berat guys. Nah, siap-siap, beliau lagi melihat-melihat dulu gimana cara naiknya, apa butuh bantuan, apa mau digendong, ditepok-tepok dulu guys biar keluar jin. Nah, udah berapa bulan kira-kira tepok-tepok, ada 3 bulan, oke siap. Beliau udah naik guys, sup, bismillahirrahmanirrahim, lakukan yang terbaik, bah. Nah. Siap-siap, tali. Beliau ini udah berpengalaman dalam manjat-manjat guys ya, nggak usah diragukan lagi. Wah, apalagi itu guys, manjat yang lain, pokoknya 100% dijamin. Acaranya gitu guys, digabrek-gabrek dulu katanya biar nggak ada semut. Ularnya biar nggak ada. Ini tutorial cara menaik pohon durian yang bagus nih. Langsung dari guru kita guys. Tuh, dijampe-jampe dulu, wah katanya. Biar bisanya keluar. Oke, siap, naik guys. Ah, bismillahirrahmanirrahim, hati-hati bah. Gaya kodok mah, kumaha anak gaya kodok. Nah, gaya bangkong, siap. Nah, gaya janda ditinggalin. Nah. Up. Pohonnya lumayan gede nih. Oh, tuh guys, udah naik guys. Oh, siap, udah naik. Kita lihat. Hati-hati, bah. Puter naik terus. Ah, siap, udah nyampe guys di dahannya. Om, juga dihula, kawan. Bang Agus, sabunang, nah. Nah, ayo Bang Agus kasih itu. Nah, ini Pak Agus nih. Ini Pak Agus ya, asistennya nih, asisten beliau nih. Dalam kondisi susah maupun senang beliau selalu ada di sampingnya. Oke, okay, guys. Nah, dikasih bambunya guys, ke siapa? Tuh. Beliau masih udah di atas. Cepat sekali, guys. Biarpun udah tua, tenaga masih muda, guys. Siapa gerak gesit dan cepat. Nah, ini durennya mau diplastikin karena masih muda-muda ya, belum panen. Mungkin sekitar sebulan dua bulan lagi panennya. Jadi sebelum panen itu kita pantauin dulu. Biar nggak diasi duren itu, biar nggak jatuhan, biar nggak kena penyakit juga. Jadi biar aman lah ya. Biar sampai masa panen itu bisa keambil, bisa kepetik. Nah, kodok bunglon berubah menjadi peol. Kita tantas woy, Kong. Kong, mau beduk tuh. Kita dah anu handap luti. Mumpung can aya pagian. Anu lain? Heeh, anu ka dia ieu. Iya. Nah, iya kan? Iya lupur. Nah, iya. Kan nu kumang gedug ge, babad ge. Ka handap. Siapa lagi nyiapin talinya? Persiapin dulu. Durennya lumayan, buahnya cukup ada ya, nggak kosong. Oh yes, udah diplastikin, nah, ya udah diikat maksudnya diikat dulu. Udah diikat ya biar nggak jatuh pakai tali rafia. Oh jadi kita mau jadi kayak kalian tuh nggak mau mau nggak mau nggak sih nggak kan? Kamu tega pikiran nggak? Kita udah handle tiga juga. Caranya guys, jadi si durannya ini diikat pakai tali rafia ya, kayak semacam dia kita ngikatnya itu segitiga ya. Durennya diikat, terus ke dahannya talinya diikat biar nanti nggak jatuhnya itu nggak ke bawah, jadi lihat masih ngegelantung ya. Nah, seperti itu lah. Ah, baru selesai satu, alhamdulillah. Kan dianggap kong itu dua gitu.
kong udah nanti. Rata no harap ta. Anu udah suku. Jadi kaki menang tu. Murah ya. Ayo gede bu. Gede ayam gede. Ayo kong lanjut kong. Singkong lagi berdoa dulu. Singkong belajar manjat buat 17 Agustus besok, guys. Awas kong, hati-hati kong. Sulitan juga kita tak kerja ada gitu kaum. Sulitan juga tak mana. Hey guys, Abah masih lanjut mengikat durian. Sabri asaan atuh. Duriannya sabri asaan. Boga pegawai tahu tahu. Ya, Pak. Oi, ke mana? Ya ke mantuan ngarit ya. Mantuan ngarit. Enggak di mantuan. Warna ngeri gering. Oh. Tadi terus balik di desa teh buru-buru ah. Buahnya ya. Dikoneng wajar nih banyak. Ya udah selesai guys. Itu mah disempet tuh Pak Edet, kita lila-lila gitu mah. Karena kita ikut gitu tah, tah. Ada tempo we, yang ngerak aja. Gitu, edar gitu. Seger teh ya? Tuh, iya aja. Itu ngerak obat tempo. Tapi itu kuat lah, sarang ses. Kan musuh aja, musuh aja. Ini semat cek, cabut. Itu bisa pakai itu pakai lah. Ini tempo tuh. Pakai mah. Dilu. Guys, turun, singkong udah turun guys, udah selesai. Oh. Hati-hati, Pak. Oh, itu lu duan tuh. Hah? Eta lu sisi bedi. Kali mah gua. Oke, mau hati-hati, Pak. Nah, alhamdulillah udah selesai semua. Oke, kau, ayo panggil dia.
Titik coklat berarti. Oh, gede nak, ayah. Titik coklat berarti mang, mang dari coklat